Pembukaan Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-16 tahun 2024 ini berlangsung di halaman Keraton Surya Negara Sanggau pada Rabu 18 September 2024 kemarin. Mengusung tema Melayu Beradat Sanggau Bermartabat Negeri Bertuah, Festival Budaya Paraje ini secara resmi dibuka oleh PJ Bupati Sanggau, Suherman. Pada kesempatan ini dirinya menyampaikan Festival Paraje menjadi salah satu upaya pelestarian budaya, khususnya budaya Melayu. Maka diharapkan Festival Budaya Paraje dapat dilestarikan, dipromosikan untuk memperkenalkan kekayaan kebudayaan Melayu kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar semakin meningkatkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan tradisi Melayu di kalangan masyarakat Sanggau. Sanggau Negeri ke-16, tanggal 18 September 2024 sebagai berikut. Keputusan diri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Perkumpulan etnis budaya yang ada di Sanggau. Nah, pada hari ini tentunya kita menyaksikan bersama pembukaan Festival Budaya Paraje. Lampiran keputusan Dewan Juri Lomba Rompa Tradisional. Kabupaten Sanggau ke arah yang lebih baik. Juara 4. Pelestarian budaya. Kita coba untuk generasi muda agar mengetahui, kemudian mencintai. Dengan nilai 340. Dalam Festival Paraje juga digelar berbagai kegiatan budaya seperti ritual adat istana, berbagai perlombaan seni budaya, olahraga tradisional, hiburan rakyat, hingga pasar rakyat. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pon TV memberitakan.